أغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian kita sambung sedikit lagi hak kemarin mengenai dengan pada seksa Allah di atas yang meninggalkan semayat. Orang panggil tahawun bis salawah. Tahawun ni bahasa kitanya buat mudah-mudah, bermudah-mudah. Kita tergambarlah masalah bermudah-mudah ni. Tekah dia mari nak buat, dia buat. Berasa nak buat, dia buat. Tekah dia berasa tak sih tu, dia tak buat. Dia tak ada kira kata wajib sunat dah. Dia kira kata nak buat, dia buat. Bermudah-mudah dia panggil. Buat mudah-mudah. Faham dia? Benda mudah kalau kita buat payah, dia akan jadi payah. Benda mudah tapi buat payah, berupah. Itu dia. Jadi payah. Tapi sebalik kalau benda tu payah, benda tu payah tapi kita bila mudah, maka jadi mudah. Semacam mana orang Arab kata la astashilan nas'aba.
au udrikal muna. Ha, itu dia kata. Demi Allah, la astashilanna su'ba. Demi Allah, sesungguhnya aku membila mudah. Bila mudah akan yang payah. Ha, yang nak gitu tu, yang nak lagu tu dalam kaedah kita Islam, dia naknya wi bila mudah perkara yang payah. Hattanya hingga au udrikal muna, hingga aku ni dapat cinta-cinta, hingga hasilnya cita-cita. Ha, hingga siapa dai kuamuang kita tu gapo. Ha, tu dia. Lepas tu nak boleh benda tu tu, faman qadatil aman illa lisabirin. Ha, nak dapat benda tu malaikat tak dapatnya, malaikatnya yang sabar. Orang yang dapat sabar boleh benda cinta-cinta yang tinggi. Ha, tak dapat malaikatnya yang sabar illa lisabirin, malaikatnya bagi yang sabar. Itu dia orang tu hak bolehnya. Ha, sebab tu sabar ni dia panggil satu bagai miftah. Qaidun ni'am, lagi pulaknya syukur. Qaidun ni'am, lepas tu kita sabar. Ha, merupakan miftah, merupakan anak kunci. Nak dapat ia kena sabirin. Ha, tu dia. Oh, jadi yang ni orang buat perhentian dah lah tu. Orang sudah wicai dah. Ha, sudah wicai siap dah. Katanya nak dapat benda tu kena cita yang tinggi. Ha, kena wi berasa mudah perkara yang payah. Jangan berasa mudah perkara yang jangan berasa payah perkara yang mudah. Tapi jangan buat mudah-mudah. Ha, yang lain tu. Jangan buat mudah-mudah. Itu dia. Habis takat tu nah. Kemudian kita klik kepada hak sini pula, kata mana tak ni? Tiga. Ha, tiapa yang buat mudah-mudah, Allah membalakan kepada dianya 12. Ha, 12 kali ni orang panggil benda titlub belakang ni. Main buat saksa tak ada, buat lub semua. Ha, mana weh satunya? Ya, sebut ni tiga. Tiga. Pada dunia, tiga. Pada nak ketika nak mati, tiga. Dalam kuburnya, tiga. Yaumil qiyamah. Jadi tiga ni kena tepuh belakang. Ha, sebut kata manusia, dah manusia dengan jin je tepuh belakang lima ni. Tiga pak karun, tiga karun. Bukan, 12 karun ni. Ha, ya tiga masa dunia. Jadi 4 kali 3 lah. Sam, si, sip, song. 12. 3 pada dunia. 3 ketika al-mauti. Ketiga, 3 pada kuburnya. Dan 3 pada yaumil qiyamah. Hak sebut dah kemarinnya 3 pada dunia. Ha, mana? Diakad berkat pada usahanya. Daripada usahanya dan rezekinya. Diakad berkat daripada usaha dia dan rezeki. Ya sungguh tak sungguh ni dia sungguh dah, cuma kita perhati. Cuba kita perhati, menyelidiki wicai sendiri tak apa. Perhati bagi orang-orang yang tidak amal dengan semayan. Orang tak perhati dia dengan semayan ni, tengok rezeki dia tak berkat. Dia banyak suku, banyak tu suku banyak tapi tidak barakah tak sih. Sebab tu kita mintanya ilmu yang memberi manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini kata. Wa rizqan halalan tayyibah. Ada. Tayyibah tu dekat dengan mubarakan dah lah. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ada. Jadi kena tambah sifat banyak lagi. Rizqi. Betul tu saja tak boleh berhenti sekat tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan. Jangan berhenti sekat tu. Nak halalan,
nak tayyiban, ada orang okay, wasi'an tayyiban, lepas tu mubarakan. So lagi ha, dia minta tiga sifat dia tu, rizqan wasi'an, rizqi yang luah ha, yang luah luah, lagi pula halalan, halal tayyiban, baik mubarakan, diberkati. Eh banyak lagi sebab ya dalam ahli sunnah kita apa ya kira juga rezeki yang haram, rezeki yang halal. Ha ya tu bait dua tu. Halalan haraman tu bait dua. Dia hak haram tak ada nak bagi berkat dah. Sebab kalau haram dia panggil ditegah daripada barakah. Dimamnu' daripada barakah. Bila haram mesti tidak ada barakah. Ia halal tu pun ia ada berkat, ada tidak berkat. Sama telah kata yang diharamkan tu itu tak ada berkat. Pakai dengan sendiri, dengan atnomat, bila kata rizqan haraman, mana la barakatan, la barakata, la tayyiba, tidak ada tayyib dah lah. Itu dia deh. Sebab tu dari cara kita berdoa saat ni tu, dalam kita tengok muah-muah rezeki ha, ha tengok orang semaya hajat gapo rolik kita dak tanya ah. Ha naik rumah baru ke gapo semua sekali tu kita tanya. Hajat gapo ni pak cik mak dia ni, hajat gapo itu ayah lah dia ni. Hajat tu lah lah muah-muah rezeki ha. Ha murah dah. Murah dah tapi dak nak lagi, nak murah rezeki lagi. Lepas tu bila tua tu gi wakas kat tu tu. Ha, dia tak ada buah yang halal, dia pun nanti tengok sekat tu ya, murah-murah lah, minta we selamat gitu mah, minta we selamat, lepas tu murah rezeki. Ha, dia tak ada sifat di belakang tu rezeki mana yang halal yang haram, cuma kita reti di muktada yang meminta. Ha, sebab yang meminta tu orang Muslim, orang asoleh, orang baik tegak, mesti dia minta ni je lah, minta yang halalan. Lalu tu bila kita minta tu, kita kena minta yang halalan tayyiban mubarakan gitu. Allahumma rizukna. Tapi bila kita ramai ya kena tukar na dah lah. Ha, jangan ni na. Allahumma rizukna rizqan halalan wasi'an. Tu dia. Tayyiban mubarakan fi. Ha, kena buat gitu. Diberkati padanya, pada rezeki itu nak mubarakan fi, diberkati padanya. Ha itu dia deh. Kalau kita minta nak hak berkat, tiba-tiba tak semaya, tak ada juga, tak berkat juga. Tuhan cabut, dengan sebab tu dicabut. Walaupun hak kita kerja tu halal dah. Kita kerja gerai misalnya makan upah lah. Ikutlah kerja ni banyak. Cara kerja ni banyak, syu'un dia tu banyak, cawengi dia, baso dia, nawai tu banyak. Tak apalah situ tu, tapi dengan sebab tuwe tu tidak solah. Bila tuwe tidak solah, maka diakadkan baginya yurfa, turfa, turfaul barakatu. Diakadkan berkat min kasbih, daripada usaha dia. Jadi tak boleh pergi juga. Bila diakadkan barakah daripada usaha dia dan rezekinya, tak boleh pergi juga. Ha, orang kata pai mairat. Mairat pai. Nak pergi tak boleh pergi. Tak boleh pergi juga. Itu dia nah. Makna lak-lak duduk di semayan ni, lak dianya. Kalau tak ada lak tu, jadi telikuk lebih. Itu dia dah. Ha, oleh itu saya pakai wasiat lah. Pakat-pakat wasiat lah. Pakat berpesel lah weh. Dia pakat berpesel lah. Wa tawasaw bilhaqi. Wa tawasaw bisabri. Ha, dua dua ni kita kena pakat berwasiat. Satunya bilhaq, dengan sebenar. Mana dengan sebenar? Dengan sebenar ni. Yang sebenar alhaq wallah. Supaya kita kata la ilaha illallahul malikul haq. Ada la ilaha illallahul maliku al haqqul mubin, nama Tuhan semua tu.
Sebab tu Yesus kita bacanya 100 kali tuk-tuk one. Ha, siapa yang tidak baca lagi boleh ha, nak baca tekan ni pun tak apa, tapi sudah tadi ya. Sudah selera kita, terkirah kita ni dah. Ha, sudah selera ha, kita baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sebab nama Allah semua al-maliku al-haqqul mubinu, ada nama dia semua ha, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ha, kita baca widapaknya 100 kali pada setiap hari. 100 kali ai fi kulli yaumin wa lailah. Tiap hari tiap malam, tiap hari tiap malam, tiap hari tiap malam. Ha, tu dia ni. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tu dia. Mana al-haqqu ni nama Allah. Ha, nama Allah subhanahu wa ta'ala baik. Itu dialah dia. Itu dia. Maknanya hak ni hak lepas mari dah. Ni rezeki ni orang dak kaluk ni. Dak kaluklah cerah pagi tegak rezekilah. Allah, kalau tengok bab demo tutup rezeki ni deh. Alangkah sungguh. Ada wang pen nak buat beg mana lagu mana rai rap kita to dengan tau rai. Rai cai tau rai to dengan to pi. Oh, nampak rancangi hak kita buat ni orang panggil masuk lock molek. Kita dia panggil apa? Borihan jadkan ngin kau ok rap cai. Ha, jadi orang panggil tengok hak bab ke dunia eh demo sipen ni orang panggil nampak nampak alangkah molek lah. Ha, tapi hak benda ni je kena sipen macam ni juga. Wan ni rap tau rai. Kita buat kebajikan hari ni berapa? Ha, sebab umat dia pesan suruh kira tu hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Umat dia pesan dua ayat tu. Ha, mungkena kira, mungkena hisap, mungkena kira kit hisap berapa masuk. Ha, nah berapa terbaik, berapa masuk. Jadi masuk dah tu pun dia kena kira lep banyak pula, lep buak. Ha, lep buak masuk apa tu dia panggil buak. Ha, kerik berapa si neng si si lup si lepas tu lup si lepas tu buak dia tu baik pula orang yang haji kerik dah neng lepas tu buak dua neng lup. Ha, tu mana kalau kita pergi tengok si lepas tu buak. Ha, dia mahu ni bijak ni. Ha, dia mahu ni bijak, budak ni bijak ni. Kerik dia berapa eh? Si. Lepas tu pergi buak pula. Ha, dia bijak lah. Masya Allah dia. Ha, tu dia. Mana? Sebab tu saya berwasiat lah pada puak kita semua dah masuk dah ni. Satunya kita cek. Tu ketika lehong bilik kita ni. Yang pertama kena cek semua. Semua yang sudah masuk. Deh, ha, kalau masuk 100, ha, cek 100 orang. Okay. Ha, sekali seorang boleh 100. Kalau masuk dua orang, ha, dua ada dua orang, 200. Ha, 200 kali insya-Allah. Ha, supaya nak wi khabar, nak wi tahu kepada orang yang belum lagi buat. Ha, nah. Jadi apa ya usaha kita ni lah? Usaha yang kita ada usaha ni rezeki ni bab rezeki ni kita rasanya rasanya jadi makna kata tai tua molek lah masa lemo atu cara wang pen gapo ni mikan prakmen gapo masuk tubik ni benda ni cuba kita gil tok dinu katik di tok di amale harian kita ni. Ha, dia semua kita ni mikan wan ni wan dia umur kita hari ni je ada so tak ada dah lepas tu kita nak buh gapo le umur wan ni hari ni je. Ah, jadi ada kena pun lagu tu. Jangan menghina hak sikit. Ah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, Nabi kata. Kamu jangan berasa hina. Jangan berasa hina, jangan berasa lekeh. Tu dia dak? Jangan berasa hina, jangan berasa lekeh. Minal ma'rufi syai'a
daripada benda baik, sedikit jangan kita menghinakan. Ha, benda sikit tapi di sisi Allah besar. Boleh. Kalau kita nak berhenti royak sejarah sikit boleh. Tak. Ha, terdia tak? Berhenti. Ha, nak royak sejarah ni, nak royak cerita ni, kita minta share dulu. Sekarang ni berapa dah? 950 kali. Ha, hak demo dak on tu on gilah. Alhamdulillah, tak apa. Siapa yang ada net bank dak tangan dah tu, wa amal lalu hari ni. Wa amal lalu. Insya-Allah. Ha, deh, semoga hari ni hari Jumaat, hari raya dalam seminggu hari ni, insya-Allah bagi mereka ada net bank dah, ha, wa amal lah. Sikit sebanyak boleh, tak ada apa. Lillahi ta'ala. Nanti saya nak royak lillah, tapi benda ni hino pada pandangan manusia, hino kekua agak panggil lik noi ya. Tak bubuh le banci lah. Kalau kita kira tak bubuh le banci, tak bubuh ke habuk le banci, tapi banci Allah dikirakan. Ada sebut dalam kitab gapo. Ha, kita royak kitab ni mudah-mudah eh. Kita royak ni bukan loy dak, mi cendut al-majalisus saniyah. Kitab masa dak ngaji di pondok lagi, tapi tak ada royak cerita ni lekeh lah. Tapi jangan berasa lekeh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi kita berseda, jangan kamu buat hino. Maksud hino ni gapo dia panggil? Jadi jangan kamu berasa lekeh benda-benda lah ni mau kita. Lah tu buat benda baik eh. Benda hak jadi kebajikan, benda hak menjadi kebaikan. Jangan kita berasa hino. Jangan kita berasa lekeh sebab benda ni benda baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, Nabi kata. Walaupun akan jumpa dengan saudaramu ni dengan muka yang mani je. Buat baik dah tu. Jangan kita buat macam pakai bakhir air muka, tak boleh. Bakhir air muka ni bakhir dah orang panggil. Jadi benda baik, air muka manis ni benda baik. Sedekah kan. Dibilas sedekah ni kita air muka ni, tiba-tiba kita memasamkan muka waktu jumpa dengan saudara. Itu dia panggil bakhil air muka. Kedekung air muka. Ha, tu dia. Jadi kadang-kadang kita tak khabar ni, tak khabar kata benda ni pun dia panggil kedekung juga. Oh, kedekung dia tu kan air muka kedekung. Jangan kata nak own duit kepada orang ni orang ni. Jangan kata nak sedekah pada orang ni orang ni. Air muka dia je tak sedekah pada orang. Kenapa? Masa. Itu je. Jumpa dengan guga masa. Tu dia deh. Itu tak baik tu. Dia panggil bakhir. Tak boleh. Itu dia deh. Kaya tanya kenapa? Ankon subuh dah. Boleh. Boleh. Kita baca belum subuh tak apa. Boleh. tak apa Kak Jan eh. Baik, kalau gitu nak royak cerita hak pendek je. Cerita ni pendek, benda ni cerak. Kita kena kata Allah. Ya, bahasa Melayu kita tubik lagu tu. Allah. Ha, kalau benda hak besar, Allah. Besar. Anak gajah ni kata halif. Bapak sumuk dia kata besar. Ya tengok dia padu-padu gitu ya kita. Dia tengok gajah beranak. Hei, demo kata demo biasa tengok dak anak gajah halus wei. Gi tengok dak mana ni? Mari tengok. Allah. Hadis. Jadi bunyi Allah halus anak gajah. Sebab kita ukur dengan pok mok dia besar. Tu dia deh. Ha, tu dia. Pok dengan mok dia Allah bajah besar gajah nu. Pok dengan mok dia ni besar. Kemudian bila gi tengok anak dia Allah halus je. Ha, tak apa. Nanti nak tanya. Bila kita pergi tengok bapak semuk dia berdera, dia berakuk semua. Semuk. Itu dia, semuk dia berdera. Bila semuk dia berdera saat itu, kita pakat tanya buat kita. Weh. Semuk dia, patut dia ada bapak semuk seko. Bapak semuk tu besar. Kita buat lolok kata besar. Besar mana lalu bapak semuk besar? Ibu tangan besar dah.
besar kelikin. Ha, dia kita buat tak bapak sumuk tu besar kelikin, dia panggil huana dia. Ataupun dia panggil apa? Tocodor, ikutlah. Benak besar dia tu, besar dia tu, semut dia besar tu. Ha, huana dia tu. Bila kita pergi temu dengan semut yang besar tu, mulut kita kata kerana weh, mulut kita Allah. Ha, tu muncul dah lah. Besar. Tak biasa tengok bapak semut besar, besar. Besar mana? Besar kelikin. Ha, kalau lebih besar lagi, besar ibu tangi. Allah, bapak semut besar ibu tangi. Besar. Terbit di mulut kita kata Allah. Ada takzim, tamkhim katalah. Besar. Bapak semut ni kata besar. Tapi kalau kita ukur dengan anak gajah tadi, kita kata halus. Halus, halus. Allah halus. Anak gajah kita kata Allah halus. Anak gajah. Tapi mari ukur di anak bapak semua. Allah basah. Itu dia. Bunyi style tu bahasa Melayu kita. Apa tu? Gapo lagu tu tu? Inilah orang panggil gapo. Orang panggil katanya. Itu dia. Orang panggil kata. Dengan kita padu. Padu bapak semua dengan anak semua. Takkan lagi besar. Hak ni besar bapak lah pada anak dia ni. Tapi kalau kita adu anak gajah dengan pak dia, mak dia, dia kena kata halus lah anak gajah ni. Ni orang panggil i'tibar. 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 Kita padu, 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 padu tengok. Begitulah. Itu dia dia. Benda lekeh. Jangan kita rasa kata lekeh sangat. Sebab di sisi Allah ni dihargai. Nanti cerita lagu ni. Ceritanya dia, cerita gini. Ceritanya... Syubli, Imam Syubli Ibnu As-Sakit, dia royak pada tarikh dia. Dia katanya ra'aitu Syubli. Imam Syubli, kita tak baca Syubli. Imam Syubli ni dan salah seorang daripada holah. Maknanya oranglah dia Imam Syubli ni, orang macam kita tapi dia orang alim. Dia tak ada pelain pun kita ni, orang alim dia. Sahih dia nama Ibnu As-Sakit. Ia mimpi. Ia demon ni, ia mimpi ya. Ia mimpi orang soleh ni menepati wahyu. Ru'ya, ru'ya solihah ni. Mimpi bagi orang soleh ni ingat molek weh. Mimpi ni ia bagi dua tiga, ada dua tiga lah. Kelah-kelah-kelah dia tu. Kita mimpi hok molek, mimpi ni ingat orang tidur ada air semayah. Tidur hadap macam mana mayat duduk, ada baca, ada selawat, ada apa semualah. Hak tu demon lebih tahu. Jadi dia mimpi malaya tengok Imam Syubli, dia tidur dia. Jadi boleh kira juga dengan mimpi ni. Boleh kira sebab orang mimpi ni orang mukmin. Orang yang mati dah ni pun mukmin. Bukan makna kita kata mati tu matilah, raib-raib gila. Tak, dia ada hubungnya kita orang mati dengan orang hidup. Makna hubungnya kita mesti rapat dengan orang mati. Ingat gitu sudah. Hubungi kita orang hidup dengan orang mati ni rapat. Bukan kata mati kau mutlak, mutlai bukan. Ia ada hubungnya dia. Itu dia. Cerita ni saya minta cek berlaku. Sebab apa? Sebab kita dia memandang lekeh. Dia memandang hina benda lagu ni. Itu dia lah. Baik. Maka Imam Syubli ni orang. Sebab kata Imam Syubli ni kak. Semua orang kenal. Kalau orang ngaji pondok lah. Semua orang kenal. Sirah dia ni hebat. Lalu dia mati. Bila dia tu mati, sahai dia yang nama Ibnu As-Sakit. Dia royak lah. Dia Ibnu As-Sakit tu. Dia kata, ma fa'alallahu bika ya Syubli. Apa ya Allah balah kamu? Selepas daripada mu mati ni, apa yang kamu tu balah kepada mu? Jadi makna setahu aku mu ni orang molek. Mu ni orang baik. Mu ni orang buat haji. Mu ni orang buat umrah. Mu ni orang puasa. Mu ni orang semaya. Mung ni ke. Benda baik atas mung ni ke. Jadi seolah kata aku bila tak habis lah. Benda baik atas mung ni. Aku bila tak habis. Mung buat kebajikan baik-baik mung ni. Aku bila tak habis. Hei Imam Syubli. Tapi aku nak tanya mu. Selepas daripada mu mati dah ni. Aku mimpi. Lain mimpi lah ni. Ma fa'alallahu bika. Apa yang Tuhan buat dengan dikau, hei Imam Syubli? Itu dia deh.
Allah jawab dia, awqafani baina yadayhil karimatay. Allah maknanya aku mati saat ni tu dia. Allah letak aku nya di hadapan dua yang karimatay. Dua yang karimatay. Tu dia. Dua yang karimah mana yang mulialah. Jadi bila kata seorang mati dekat dengan apa? Dia duduk di hadapan malaikat lah, dua karimah, satunya malaikat, boleh kita tafsir kata gitu. Sebab malaikat ni dua kiraman katibin tu. Kiraman ka ai. Itu yang menulis dak? Nun, halal kubur ni panggil apa? Panggil apa? Malaikat dia nak menanya soal mungkar wa nakir tu. Allah deh. Ha, tu dia ada auqafani baina yadayhil karimatay. Allah letak aku ni di antara dua yang mulia. Tak apa situ. Tak apa lagi, tak apa lagi cerita tu. Makna kata sebut kata mati seseorang tu juga kita makruh kata kena menghadapi Allah. Kena menghadapi mungkar wa nakir. Lepas tu juga amalan kita penuh lah tu. Amalan semaya, puasa, sedekah. Di amalan hubung rahim, amalan ziarah, amalan apa? Semua. Tu dia dah baik. Lalu tu tanya lagi. Ya Aba Bakrin, anak dia nama Bakrin. Di anak Syubli nama Aba Bakrin, gelagi pok nama Syubli, anak nama Bakrin. Gelagin Aba Bakrin, hei bapak bakah. Dia tanya gitu pula tadi hanya Iman Syubli. Dia kata atadri bimaza. Tu dia. Atadri. Bimaza. Tu dia. Apa dia? Diampunkan bagi akak. Tu dia. Dia tanya kata, hei, mu tahu ke tak dengan sebab apa mu ni diampunkan? Kesalahan mu ni ya, ya orang dibilang orang ya ada salah. Hai, alih tahu mana pun ya ada salah. Cabut Nabi so. Nabi lagi pun ada rupa salah. Rupa salah. Ada Nabi pun. Dia orang ke. Jadi makna kata dia tanya, hei Abu Bakar, mu tahu ke tak dengan apa? Tu dia deh. Wa qala ya Abu Bakrin atadri bimadha? Tu dia deh. Jadi rupa-rupanya gini. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tanya dia. Allah Ta'ala tanya dia. Tu dia gini-gini. Rupa-rupanya takdirnya Ibnu As-Sakit dia mimpi berjumpa dengan Syubli. Lepas tu dia tanyalah, apa fa'alallahu bika? Qala awqafani baina yadahil karimatah. Wa qala ya Aba Bakrin atadri bima zagopatu laka? Tu dia dia. Maka bila disoal kata dengan apa mu tahu ke tak hi Aba Bakar, dengan sebab apa aku ampun dosa, aku ampun bagi akal. Tu dia dia. Maka Imam Syubli jawab lagi mana? Dengan soleh amalku, dengan baik amal aku ni, dengan baik amal aku ni Tuhan ampun. Tu dia dia, dengan baik amal. Qala la, jawabnya dak. Ya soleh amal ni, amal soleh ni lah kita ada buat. Amal soleh ni bukan amal soleh ni banyak. Zikir pun amal soleh, semaya be pun amal soleh. Tu dia ni dak. bukan mu masuk syurga ni, mu masuk mu tu aku ampun mu ni, mana Allah ampun ke mu ni bukan dengan sebab solehi amal ni dak. Jadi hak Imam Syubli jawabnya dengan soleh amal dak. Qala la, faqultu bi ikhlasi fi ubudiyati. Ya kata aku pula dengan ikhlas aku pada ubudiyah aku ni lah. Diampunkan dosa aku ni. Mana akan ampun dosa aku ni ya Allah? Akan ampun dosa aku ni dengan sebab aku ikhlas lah maknanya. Pada ubudiyah aku ni, pada kehamba aku ni, gitu. Tu dia. Faqala la, dak. Tak kena lagi, tak kena lagi. Jadi duk soal jawab le kubur lah ni. Oh, hebat le. Hebat ni yakin kata.
yakin kata soal ada cerak. Soal kubur ni ada cerak, wajib ada soal kubur. Nenon, lan pesen ada seksa kubur ni. Tengok duk kecek lah ni. Deh, orang yang mati dah, mereka dapat tahulah. Dia kena tahu demo ni. Boleh jadi cerita ni. Boleh jadi cerita dengan hubung kait dengan orang mati, patut orang hidup. Itu dia dia. itu dia. Maka dak-dak. Fakultu bihaji wa sawmi wa salati. Itu dia dia. Kata pula dengan sebab haji akulah Allah ampunkan. Dengan sebab puasa akulah diampunkan. Dengan sebab semaya akulah diampunkan. Faqala dak-dak. Itu dia dak-dak. Faqala lam aghfir laka bizambika. Tidak-tidak. Tidaklah aku ampun bagi engkau dengan sebab demikian itu. Bukan-bukan. Bukan lagi. Kita baru duduk sini je baru ni. Ya, kita ni baru duduk sini je. Sebab kita ni amalan kita hendak buat, kita gari. Kita gari amalan baik kita. Kita gari. Itu dia. Amalan semaya kita semaya dah. Itu dia. Kita semaya dah. Pas kalau orang berhaji buat haji. Buat haji dah. Kalau orang berhaji puasa, ai puasa dah. Orang berhaji buat kerak, ai kerak hari-hari ada. Borijak tuk wan, tuk wan, tuk wan. Lai borijak tuk wan. Ingat weh, ingat. Ya cerak-cerak, ingat. Lebih lagi tengah orang taruh selip. Taruh selip orang kita borijak, 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 borijak. Ha dia. Ingat. Tu dia deh. Ingat kata kita borijak tuk wan. Tuan tu dah sadah. Yang keduanya, mak banyak kita bericak. Neng men bat. Sok men misalnya. Itu je deh. Baik, baik, baik. Kalau mengikut cerita ni, dia berapa kita? Faqala lam aghfir laka bizalik. Itu dia. Aku tidak ampun sekali dengan demikian itu, hei Imam Syubli. Jadi aku tak ada maaf kemungkinan sabit muda poso kali dengan sabit muda buat haji tu dak kali, sabit muda semaya dak kali, aku tak ada ampun sabit tu kali. Tu dia. Fakultu bihijrati ila salihin wa biidamati asfari wa talabil ulum. Gini dengan sebab aku ni dak hijrah kepada orang soleh. Mana aku berakhir bertemu dengan orang-orang baik, orang soleh. Dia aku mengekalikan musafir dan belajar ilmu. Supaya kita kata ke, ilmu, ilmu. Kita pergi, pergi mengaji, pergi mengaji, pergi mengaji. Sebut kata orang mengajar, pergi selalu. Sebut kata orang mengajar syarah, dengar selalu. Dengan sebab ni, faqala, tak juga, faqala, la. Jadi, hak imej syubli syur tu tak kena sabuk lagi tu. Kita dah rasa ya dah. Kita dah rasa ya dah. Dengan sebab haji besar dah. Dengan sebab semaya besar dah. Besar bercakap dah. Dengan sebab kita duduk hijrah dengan orang soleh ni. Hijrah ni mana kita bersama dengan dia lah. Ambo sebut kata orang soleh mari gak. Kita pergi bertemu dengan dia. Pergi bersalah dengan dia. Pergi berjabat dengan dia. Tak juga. Dengan sebab idam mati asfari tak juga. Wa talabil ulum, belajar ke ilmu syarak dak juga. Faqala la dak fatisid. Siap. dak bukan. Tapi mu ni mujulah, mu ni Tuhan ampun dosamu. Deh, mu ni ampun dosamu ni tak apalah, dosamu diampun dah, tapi nak tanya sebab apa? Amalan mu hak mano diampun kesalahan mu? Boleh mu diampun dosa lagu ni ni mano? Fakultu. Itu dia. Maka imej syubli kata, fakultu ya Rabbi, hei Tuhanku, hadihil munjiat allati kuntu a'qidu alaiha. Itu dia. Ya Allah,
dia mati dia boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Tak usah wasil. Pop nenon. Kalau saya royak ni, temung belakang ni. Kalau saya sebut di pagi ni, temung semata-mata. Orang panggil ke apa kat hati? Mati dah. Pop nenon. Dia panggil ke apa bahasa? Bahasa menjadi bahasa molek sikit. Bahasa ilmiah sikit. Tadi ya. Sia pai. Dua. Sia ciwit pai. Dua mati pai. Dia kata tai tu nampak teruk berdoa. Teruk berdoa tu tai tu. Sama-sama tak menyawa belakang tai dengan al-mampuh tu. Tapi bahasa tu kita guna jadi molek lah sikit bahasa kita ni. Lo ni yang kita yang mi ciwit you. Mengadai. Sin ciwit kita. Mengadai. Kita sin ciwit kita. Tong pop nenon. Hak kita royak kena temu semua ni. Ime syubli akit tangi ya Allah. Hazihil munjiat. Ya aku dah royak kemung ni. Benda ni benda. Benda munjiat. Benda yang boleh melepah lah kita panggil. Benda yang boleh perakkan kita. Perakkan dengan semaya, puasa, haji, zakat, sedekah, apa semua ni. Duduk dengan orang soleh. Dengan orang mengajar. Dengan orang ceramah. Oho. Ni kuam di. Kuam di hak kita sang telawan. Ni benda ni. Mari cut ni ditolak. Dak, 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 tak, dak. Dia ada. Mana dak tu apa dak? Kemungkinan ia ada lah dalam hal kita ni. Dalam hal kita duk ngaji ni, ia ada. Ha kita duk semaya. Banyak Nabi kata, banyak orang semaya malam. Hak bolehnya lapar. Ha, bukan. Hak bolehnya apa? Mengatuk. Banyak orang semaya malam. Mengatuk ya bolehnya, pahala tak ada. Banyak orang puasa. Banyak orang puasa. Lepas tu, hak bolehnya lapar, dahaga. Ya apa? Dia panggil puak tu, puak tu. Hak tu kita duk bimbang tu. Banyak orang sedekah tapi tak ada boleh pun boleh nama jihad. Aslinya ni bericak neng lan. Ni bericak neng set. Nama ya. Boleh nama tu. Itu borah dia dia. Tak ada orang dah. Lebat borah dia. Tak ada orang dah. Jadi dia nak betul ni. Betul orang kata dia ni murah. Borah. Itu dia. Murah. Dia. Bolehlah hak tu. Hak tu bolehlah. Akhirat ni lah mana weh. Hadap kecek ni bukan kecek dunia ni. Kecek dalam kubur dah. Dia panggil separuh akhirat dah. Tak ada. Hak dah buat dah tak ada. Kemungkinan ni ada perkara benda. Ada virus. Dalam haji sampai Umar kata. Wafdu kasid. Umar kata. Haji ni. Wafdu ni banyak. Apa wafdu? Rumungi. Cuba tengok apa kata wahai. Cuba tengok masa dia mau duk tawah tu. Gerup tu. Di masa kita pergi di Mino nampak bendera. Alangkahlah. Orang ramai. Wafdu kasid. Tapi ingat. Benda yang Tuhan terima sungguh tu. Berapa ya? Yang Tuhan terima sungguh tu tak banyak. Tak banyak. Jangan kita di tualik kita. Kita di benda ni benda yang Tuhan terima kau tak terima. Tualik ni mencat je kata banyak. Pini orang tamhad misalnya. Lan, song lan misalnya. Banyak tu. Nan keke wapdu. Wapdu kasih kata Umar. Jemlah tu ramah. Tapi diterima tu tak ramah. Ni lah amal leh kita dah buat di hari ni. Sebab jangan berasa hina benda yang hina. Benda yang nampak lekeh. Jangan berasa lekeh. Kemungkinan benda ni lah. Benda yang dihormati. Benda yang dilaku oleh Allah. Di sisi Allah. Nanti cerita dianya. Imej syubli ni cup lah. Beribu lewat dia kata. Aku royak kemun ya Allah Ta'ala. Cup lewat. Haji tak. Mana tak jadi. Puasa tak jadi. Semaya tak jadi. Di aku ni buah hijrah. Belajar ilmu. Tak jadi. Kemungkinan dia ada hal. Mimelah tak ada Nabi kata semaya ni baik. Puasa zakat ni baik. Tapi kita buat tu. Lillah taruh mana. Kerana Allah taruh mana tu. Gi mari pakai hak ni. Itu dia. Lalu itulah Imej syubli kata habis dah. Hadihil munjiat allati kuntu aqidu alaiha. Ginilah aku suka baiklah bagi kamu ya Allah dengan ya. Muma'ahlah daripada aku. Muma'ahlah daripada aku. Mana hak dia dah bila tu hak kita dah buat dah. Mengaji kita buat, belajar kita buat, semaya kita buat, haji kita buat, puasa kita buat.
Tapi don patisit lang kwam tai. Don patisit. Buke mai dai. Tak pakai tu. Pahmanu hak pakai. Lalu itulah kita kecek gini mudah. Kecek kata Allah Ta'ala mudah. Ha, padahal hanya duk kira tu ia adalah malaikat ke pola kubur tu. Jadi gini eh. Kullu hadihi. Semua hak muda rakyat tihi Imam Syubli. Lam arfit laka biha. Aku tak ada maaf pun Syalid. Bagi akau. Dengan sebab hak muda rakyat semua tu. Hak muda baca Tuan Lik hak muda rakyat semua tu. Dah. Aku tak ada apa sabit tu Syalid. Ha ni sabit tu benda ni benda molek. Tapi niat tu masalah. Niat masalah. Ha tu dia ni. Lepas tu fakultu ilahi bifi maza. Ha dia. Apa gapo? Gapo? Gapo dah nu tak jadi dah tak pakai dah nu. Tak pakai mana aku mana dosa kamu diapung tu tak sabit dengan hak semaya poso kali. Kemungkinan kemungkinan semaya poso ni ada mi misyek panggil. Ada mi gapo-gapo adalah wairah ke gapo dia. Atazkuru hina kunta tamshi ala darbi Baghdad. Mu ingat dak he Syubli. He Imam Syubli mu ingat dak? Semasa kamu duk berjalan itulah orang panggil supaya kita kata kalau kita berjalan tepi batas ke berjalan tepi batas ke gapo di tepi tembok teh. Kalau dia berjalan atas batas ya ada tepi batas tembok pun dia panggil batas pun dia panggil jalan pun dia panggil bila kita berjalan ke tepi-tepi batas gapo tu dia mu ingat dak masa mu duk berjalan di Baghdad di Baghdad Baghdad loni ni. Ha. Masa tu mung dapat hirah sori ratang. Tu dia. Jadi mu dapat seekor kucing je. Itu kucing, kucing. Hirah mana kucing? Yang kecil. Mana anak kucing mana gitu? Anak kucing itu ada adafahal barat. Wahia tanzawi ila jidat min syiddatil bardi. Ha, tu dia wasalji. Masa muda berjalan di Baghdad hari tu, ingat tak? Ada seekor anak kucing. Anak kucing saat itu sejuk. Anak kucing sejuk. Ya gini, ya sejuk. Negara demo ya sejuk. Ha, sebab dia sebut salji. Salji ni air embun. Air embun tu kan? Jadi Hawa kata, ha, tu dia dia. Nampak kata kucing dia wek-wek dia teriak di jidar rumah. Di dinding rumah tu, mung nampaklah seekor kucing hari tu tak? Lepas tu mu ni berasa kesia belah. Haa, tu dia. Mu ni berasa kesia belah. Mu ambil kucing hak tu sejuk, hak tu uwek-uwek, sejuk-sejuk tu uwek-uwek tu. Mu asuk, tak pah ke dalam sikit, nak lepas daripada sejuk tu. Ya moga duk tepi. Haa lah, negara sejuk. Aimbun tu baik, turun mari. Pah kena tak kucing, haluh pula dah kucing, anak pula dah. Jadi imej Syubli lalu tu kau tu. Lalu tekah tu dia berasa sia pada kucing tu. Ha tu dia. Kucing halus tu. Fa adkhaltaha fi fatwin. Ha kana alayka. Jadi makna katanya dia ambil seekor kucing tu gil tok pas sebelah wilpah daripada hodok kena aimung tu. Wiqayatan laha min alamil bardi. Supaya ambil anak kucing tu gil tok. Misal kita kata kalau kita lalu ke rumah orang agak kita ambil anak kucing gi apa gil tak diserambi ataupun dalam rumah demo tu sikit sebab nak lepas daripada sejuk dia tu. Masya-Allah. Ha ni, gapo tu? Gapo tu? Buat lagu tu tu gapo tu? Tu dia. Rahmat. Makna dia kesian kepada kucing ni orang kecek lagu tu. Kesian kepada kucing ni ambil anak kucing ni gi letak dalam tempat yang lepas daripada kena aimun dengan air salji tu je amalan imej salji apa imej Syubli. Hak lain daripada semaya puasa tak ada pola tu. Hak tu tak sikit je lah semaya puasa zakat haji fau mutlah hak tu tak sikit lah. Hak ni hak ni hak ni lepas pada tu jadi ada fakultu na'am. Jadi Allah Ta'ala kata, mu ingat dak hei Syubli. Masa mu duduk di Baghdad hari tu, mu lalu kot satu rumah, satu batas. Lepas tu,
ada temu dengan anak kucing seekor hak dak sejuk dak weng-weng hak sejuk tu hak tak gerak tu. Mu ambil anak kucing tu dengan sebab mu kesian belah tu. Ha de. Lepas tu mu giltak di tepi bilik tu wilpah daripada kena air mul tu. Mu ingat dak hei sebeli? Ha, ya aku tak ingat habis. Qala, na'am. Fa qultu na'am. Ya ya. Ya Allah, kami ingat, kami buat gitu. So aja. Bukan dua ekor nah, seekor aja. Hak dua, tiga, empat tak seekor je. Hak harinya seekor. Seekor kucing je. Hirah, hirah tu seekor. Jadi ya. Tapi fa akhadhtuha rahmatan laha. Mana aku ambil seekor kucing tu sebab aku ada kesian belah kepada dia. Tu dia. Qala. Ada Allah Taala jawab ke dia bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka. Cuk cerita dia. Hei Abu Bakar. Hei Syibli, Imam Syibli. Dengan sebab kamu ni kesian belah kepada kucing tu ya. Semua membuat sikit ya, membuat sikit ya kucing halus ya. Anak kucing je dapat, bukan ibu anak. Tapi hawa kena air mbun nampak sejuk tu, kata kok-kok-kok-kok tu, kesia belah tu, mai anak kucing tu masuk tak dalam, lepas daripada kena air mbun. Mana gitu? Lalu itulah, dengan sebab itulah, hei Imam Syibli, hei Abu Bakar, ghafattu, tu dia, rahim tu kak, mana aku kesia belah kepada mu, bila aku kesia belah kepada mu, makna aku apunglah dosa mu, muda buat salah gitu 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 dengan sebab semaya aku tak ada apung sekali, dengan sebab mu puasa aku tak ada apung sekali, dengan sebab mu keluar zakat aku tak ada apung sekali, aku apung dia semung dengan sebab ni, dengan sebab mu ni kesian belah kepada kucing je. Hei Abah Syibli, apa hei Abah Bakar, ni lah orang panggil benda lekeh, benda suyok lekeh sekali kucing je. Pas kita ni kadang tendang dengan kaki pun ada. Kucing tak? Tak boleh. Oh bahaya tu. Kemungkin ni kalau kita buat lagu tu, kita masuk dengan kuasa dengan sebab tu ya. Jadi nak royak pada puak kita kata, inilah benda yang kita dupap ruam katanya, lekeh, hino. Tak adalah mana orang kena rokno orang semaya tu. Tak apalah semaya pun tak apalah. Semaya tu boleh lah bakok. Hak ayat semaya lama-lama maksud dengan aku ke. Fawailun lil musallin. Tengok tu. Orang semaya maksud dengan aku Farouk belana. Fawailun lil musallin. Tu hadap cedan dengan aku. Weh bagi orang semaya. Pas kita orang semaya dah. Ha? Kalau kita cek kat pub ruang kata puak kita semua dah dengar ni. 2-3-400 orang dah dengar ni. Saya yakin kata semaya semua. Semaya semua ni. Zakat pun ni wis semua. Nah, apa lagi? Zakat wis semua dah. Tapi setara mana ya? Setara mana ya kita? Semaya kita. Deh, dia panggil kualiti ni. Kualitas semaya, kualiti ni. Kenapa kita ni setara mana ya? Inilah orang panggil. Sahabat tu Nabi Besar kata, kamu jangan menghina. Jangan berasa hina. Kebaikan hak sikit-sikit. Eh, kalau kita gini kita pakak katil deh. Tu dia. Kita pakak wak selalulah. Sebab tu kita yindi duai bagi orang dak belah kucing. Ah, ya ada kadang-kadang setengah orang tak ada boleh ke apa tu kan. Anak-anak besar belah kedah. Duk dengan anak gi perak belah kedah hijau bila anak-anak. Duk dengan siapa? Dengan kucing. Kedak belah kucing dia. Kucing mari dia belah, kucing mari dia belah. Tu dia deh. Kucing sakit aja bagi pupak. Hayo muga dia menyau kucing ke? Dia ada sakit, dia ada. Dia ada uzur, ada arah, ada uzur, ada gapo tegak. Ha, pakat. Belah dia, belah dia. Dengan sebab ni dengan sebab ni cerita ni cerita sungguh, bukan dongeng dak. Ulama sebut lagi tak cerita ni. Nak royak katanya, dengan sebab itulah hei Abu Bakar, hei Imam Syibli, aku ampunkan bagi engkau. Itu dia ni. Pada royak cerita kucing tak apa dah pagi ni ikut dia lah. Halalah mana pun naknya. Ni kata cerita kucing. Kalau burung pun tak apa. Burung baik. Lah. Burung. Kalau nyamuk pun tak apa. Itu dia ni. Royak cerita nyamuk pula. Nyamuk ni. Ada sebut lagi tak juga.
Ada sebuah kitab juga dia kata nyamuk. Ya dulu, ya masa dulu ni orang dia mengarang kitab zaman dulu, dia tak serupa lah. Ni dia celuk dakwah. Dia celuk dakwah dalam bekas dia tu kan. Ya, dia menulis celuk dakwah, ha tulis, celuk tulis. Pas tama-tama nak kering dakwah tu dia tu. Dia gapo? Dia nampak gapo dia panggil? Hei, dakwah kita dok toko di kertas tu kan, belum nak kering dah. Lepas tu mari seekor nyamuk, dia berticak je, dia serok. Haa, gitu. Serok je kamat ke darah ke apa, tak tahulah. Sebab nyamuk je golek makan darah. Serok tu. Haa, tu. Tu dia tak? Haa, tu dia. Serok tu. Tak apa, sudah. Tak ada padu pun, tak ada rasa pun. Kita... Makna kita kherok, kherok ke nyamuk tu. Dakwah kita, kita kherok ke nyamuk tu. Hei, kita berasalah ni weh. Kalau kita tanya ramai-ramai puak kita ni, kita kherok dakwah ke nyamuk tu. Kau dah setitik tu. Kita nak top 10 ke mana? Nak pada nyamuk tu balah kita ke weh? Nak kepada nyamuk tu balah kita gitu. Ik sakwan hai nyamuk mungtong hai ku. Gitu. Bukannya ketik kita pula nyamuk tu. Dia mari makan dakwah, minum dakwah kita tu, dia minum dah. Kelipa mak dia ketik kita pula nyamuk tu. Tapi seorang ulama ni dia kherok. Ha tu dia. Dakwah dia kherok kepada nyamuk tu, ya bukan kat orang. Pas nyamuk tak ada semaya bepo orang. Kemudian setelah daripada dia mati, macam ni jugalah, tapi lagi tak lain. Dimipi. Apa ma fa'alallahu bika ya syek? Apa tu hewat pada engkau? Allah buat kamu ni gapo? Habis, dia kata habis. Allah, ya aku dah buat amal tah dunia, dah buat baik tah dunia. Habis, tak pakai gawat. Mujo je. Tadi ada. Mujo hari tu masa aku duduk mengarah tu, kitab aku duduk mengarah tu tak boleh buat apa. Dia kata mujonya masa aku duduk mengarah hari tu, aku kherok dakwah aku duduk menulis waktu ada kering tu, aku niat sedekah kepada nyamuk. Maka dengan sebab itulah diampunkan bagi aku ni segala kesalahan aku. Diampunkan bagi aku ni kesalahan aku. Masya Allah. Dengan sebabnya kherok dakwah kepada nyamuk. Orang ada dengar di rumah ni berasa nak boleh kherok ke apa katik. Selain pada orang-orang saya royak ni. Kucing lah. Jadi ada. Tapi kita nak royak saja ya. Kita tak boleh buat. Nyamuk. Nyamuk ni kalau ketik kita, kita tapa tak? Bahkan nyamuk ni kita ketik, kalau ketik kita, ketik kenyek. Bo, nampak kenyek, pang, kita tapa. Berah. Itu dia. Wak hubak sangat. Cup beribu ni hari gitu. Tapi kita royak saja, kita nak buat tak boleh. Kata nyamuk tu mari nak ambil darah kita. Aku kerak kamu. Tak ada. Royak saja ya, tak ada. Tapi orang saya sebut kherok tadi tu apa tu? Dakwah. Bukan darah. Dakwah. Tapi dia nyamuk mari ketik kita. Tapa. Kita tapa. Tapi orang dulu, orang ahli dululah. Dia tak tapa. Dia hamak wigi. Oh, tu dia dia. Hak ni royak saja je. Okay, kita bok. Yo, bok lau. Tak kita tamai dai. Tu dia. Sebab kita godek. Kalau kita lock, kita godek. Ha, makin kenyek. Maka kenyek nyamuk. Ambo. Apa kita godek? Habis, tak ada lah. Tak ada dah lah. Itu dia deh. Habis dah lah kitanya. Tapi orang dulu dia tak buat lagu tu dah. Deh. Dia. Ting miang bab mai kaya tanya. Tak kucing dia harap dosa ke tak? Kalau kita kita hau, niat nak menghina-hina kan? Dan pula kita giltak tempat yang tak sesuai, kita kata membawa kepada mati dia, itu pun ada suan kat ayah tu. Maka kita nak giltak kucing di mana sahaja tu kena pilih juga. Dalam nak ke tempat rumah orang berapa semua sekali ke, kita kena ada hormat kepada kucing. Sebab cerita kucing tadi
lepas Nabi sebut perempuan masuk ke Cina. Itu dia. Masuk dengan aku dengan sebab kucing. Pior perempuan. Ha. Masuk syurga dengan sebab kesia kepada angin. Jadi kok mana? Kok mana? Sebab tu jangan kita tupu sangat ke amalan kita. Oh, hawa kita. Hawa kita. Itu dia. Hawa kita semaya banyak. Zakat pun kita wih sokmo. Sedap. Wak cekap pinggir. Ada orang saya dah kahwin. Ha, jangan tertipu hak tu. Wani kita, sahabat tu kita dah biasa royak semua. Dia mana on nak gapo? Jangan hati nak on 1,000. Jangan hati nak on 2,000. Bila kita niat kita ikhlas apa kok? Saya ni ikhlas saya 5 kok ya. 5 kok jadilah. Buat ikhlas. Jangan kita nak menunjuk-nunjukkan. Aku nak menunjuk aku nak on 10,000 lagi ni. Buat apa? Ha, dia on 10,000 yang masuk aku dengan menbat. Lepas tu, hak-hak pia lagi dah. Tak ada dah kan nak on 10,000 aku ya. Lagu tu tak sah lagu tu. Tak ada ikhlas tak sah. Itu dia dia. Cuma kita wik ada ikhlas. Sekok, 2 kok, 10, 50 tu wik ada ikhlas. Tu hak kita nak tu ya. Sebab kita nak tupai hak ni. Nak tupai juga. Hak kita nak buat pun nak tupai juga. Tapi kalau cerita imej syubli tadi, tak pakai hak kita buat tu. Ni pakai hak tolong kucing ni. Sebab tu kena wik ada gatik. Benda-benda hak lah tumor tu. Burung, anak burung. Jatuh di pocok, nyur ke apa, kita ambil belah dia. Jatuh, tak batas. Tak batas pula apa, panah. Mana tempat upai, mana tempat apa, dia halus baru burung. Kita ambil siak dia, kita di tempat. Beli sarai buh dia. Pupai, buh dia besar, kita lepas dia. Saya rasa hak ni ni. Hak ni pengen jem. Itu dia ni. Ha, itulah orang panggil benda-benda lah. Limanya benda lah. Dia panggil benda cucik-cucik ya. Benda cucik-cucik ya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia tak ada kira betul banyak. Betul kata bersih mung tu setara mana. Ha, bersih mung tu setara mana. Dengan aku ni. Betul buat amalan mung. Bukan amalan kamu. Boleh permasukkan kamu dalam syurga. Bukan amalan mung. Dengan sebab membuat kerana aku tu je boleh masuknya. Akulah mempermasukkan kamu ke dalam syurga aku. Mung puha aku. Amalan mung puha aku. Pas syurga puha aku. Ikut aku lah. Mana gitu. Pahamu gitu besar dengan amalan mung. Aku dulu membuat setara mana. Kemungkinan ni membuat tengah orang. Kerana orang bukan kerana aku. Sungguh kata aku suruh semaya ben ni. Tapi mungkin buat kerana orang pun ada. Lillah. Mulut. Li orang lain. Hati. Tu dia. Itu dia dia. InsyaAllah. Nah, kita baiki. Ni kita dengar dah pagi ni. Ni dah. Supaya kita nak menjadi labo, kita kena royak kepada orang lain katik. Kena pakat cek. Itu dia dia. Habis. Itu dia. Berapa dah? Berapa dah weh ni? Berapa dah weh orang? Okay. 1,215 kali dah. Alhamdulillah 1,215 kali. Okey, cik. Maka saya nak wisapa 1,005 lah. 1,500 insya-Allah. Ada lagi 300 lagi kita pakat trik lah. Moga-moga leh hak yang saya sebut saat ni tu kalau tak banyak pun sore je dapat boleh buat amal, dapat boleh pelaksana hak saya royak saat ni belalah. Tak 2 orang pun, belalah tak 3 4 5 pun. Sore aja dapat boleh amal dengan hak saya sebut saat ni tu. Tua saya ni samrit. Samrit. Ha, tu dia deh. Masya-Allah, tu dia dah. bis kat tu. Ha, chair dah bapa. Ya, terima kasih. Ha, di samping chair dah saat ni tu bolehlah. Ha, mereka nak sumbang, nak beri sumbangan gapo ni. Dia saruplah tak tam arai tang ikhlas ya. Ha, mimi nak duduk situlah. Lapau kita duduk situlah. Akhlis. Nabi kata, ikhlas yujzikal amal qalil, yujzikal qalil, memadakan dikat oleh yang sedikit. Kalaulah kita buat dengan ikhlas sikit pun tak apa. Dia tu dia ni. Ha, babo mai hina babo pap nah hai pai nai. Ha, hai, ha, gitu ke? Orang lain lah nak weh mai hina babo pap hai pai nai.
lahana orang lain lahana weh. Kat atas kata kerana tahun ni miau ti liang yu mi 6 tua kamlang cak klok 2 tua kan. Oh, terima kasih banyak Allah, Masya Allah. Kat atas deh pego ha, pego lah. Siapa ada kucing pego weh. Orang mari tahu saja, orang tahu dia mau nak wih pahala kita. Allah, hey. Sufyan Sauri, Sufyan ni bahasa dia oyak semua bahasa pun. Sufyan Sauri ni dia orang ada nu, orang ada bahasa hati bolek, hati bersikitan, hati bergolek. Sufyan Sauri ni orang mari minta khairat depan rumah. Alhamdulillah. Ya kata alhamdulillah. Buat apa? Allah hatta mari satu orang ni mari nak basuh dosa aku. Dia baca ayat tu. Dia baca baris tu. Allah hatta mari orang mari minta sedekah dapat rumah aku ni. Allah hatta orang mari nak basuh kesalahan aku. Mari nak basuh kesalahan aku. Mujulah alhamdulillah. Kok tu je suantang dengan kita. Kita ni mari pula dah. Siap dah lah. Hak kemarin bahasa mari dah. Pulak amboh, pulak gano hok kemarin. Orang lain marah kita makan dah, hari ni makan pulak. Kemarin basuh dah, basuh pulak amboh. Pelak gapo pulak. Janganlah saya faknah, jangan kata lagu tu. Sekiranya orang mari minta, bui sekodak ikhlas, sekok, dua kok, tiga kok ikhlas, builah. Jangan kata lagu tu, tak boleh. Salah. Dia Tuhan murih kita, lipat Tuhan ni balah kita siaplah. Ya tarik rezeki dia siaplah. Ha tu dia deh. Jangan deh. Apa tu? Kena berbocat ya, kalau gitu dia tepat. Kemungkinan telefon dah tu deh. Ha kata tak hina tu kemungkinannya di apa di tepat. Ataupun dia panggil klen udara ke apa tu. Allah masya-Allah deh. Terima kasih banyak. Ha, saya tak lupa juga untuk terima kasih doa kepada yang ada on mari baik. Ha, bagi mereka ada net bendah ni dah. Ratus-ratus hari saat ni tu insyaAllah hari ni boleh kita tekan marilah sekadar keikhlasan kita. Sekali lagi kita ulang nombor 925 hak deca tu 0039973 insyaAllah tekan marilah untuk dia mari ni dah. Kak Anu kata kena Fang Babo Sid Sia Salak Kau Hai Miu Lui Nai Chau Ni Pukati Tamdi Kap Miu Tuk Kranjo Rat Lek Tuk Kun Deh Song San Duai. Maknanya gini, fak doai. Semua ni kita ada kesiablah. Mana cerita sebut ni, cerita kucing je. Masuk cerita kucing je bagi ni. Masuk tergang dengan sahabat kucing. Itu dia dia. Tuhan apung dosa dengan sahabat kesiablah kepada kucing. Satu. Yang keduanya, orang zaniah, orang pelacung. Masuk tergang bukunya, beri minum kepada anjing om. Berasa pun tak ada harga je berasa. Beri minum kepada kucing. Itu dia deh. Lagi pulaknya gapa lagi? Beri minum kepada kucing. Gapa lagi? Orang bunuh orang 100 orang. Masuk tegur. Allah, Masya Allah. Dengan sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dapat syurga. Allah, cukuplah deh. Baik. Gapo ni nuro cik mak borica istighfar solawat la haula wala yo doa yo we dapat kita buat hari ni bagi mereka lekat utai kena baca ni Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Deh baca tu 100 kali. InsyaAllah hari Jumaat kita baca 100. Bapa ngintirap sami pin kun hai. Bapa ngintirap sami pin kun hai. Mai dai thamngan. Eng boricak bang. Mai boricak bang. Oh tak apa. tak apa. Dia kita ikhlas sudah. Dia kita boleh buat benda baik. Yo comi. Sebab itulah sudah kita boleh cak dah. Itu dia. Kita doa lah. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tu dia nah. Banyak lagi saudara kita dok tu mari kata mai mikan ceng teran kat ti. Neh, mai mikan ceng nak lagu mana weh? Tolong royak semula weh. Ada demo dok telefon mari tu dak? Mai mi. Tu dia kanceng teran kata lain ke tidak lain ke. Hak tu kena tanya ke pandang bag mana dia jadi. Ha, dia dok jadi lagu mana tu? Ya dia klun ke lagu mana dia tu bag cabut jetak ke lagu mana tu? Ha, tu dia deh. Makna kata di hari ni banyak orang royak katanya apa dia panggil tak ceng teran. Ha, hak tu kena tanya ke pandang lah. Cara buat lagu mana, cara masuk bag mana. Ha, dia hak tu kena tanya demo hak yang bijak bagi bagian ni Facebook ni lah. Ya nah. Sebabnya banyak orang dok tanya gano babon tak ada ngajar lama dah ni. Ha, sudah. Ha, tu dia deh. Deh. Ha, mana tu royak, tu royak. Ha, tengok cai manhai mai kun ha, tengok tu. Ada ke Nura deh. Nura cik mak cai manhai mai kun ha, tengok. Deh kod kreding kod gapo tu bapa tak pandai tu. Cumanya kena pergi pada orang yang pandai lah. Cara mana? Kita ke sini we kukuk seluruh tu hanau aku mana. Tong pai ha mai tong titam mai. Oh ya tu baik dah. Ya tu baik dah. Kemungkinan ya tu baik. Ha leh. Masuk semula lepas tu tubik semula bukan. Tubik semula lepas tu tekes semula mana gitu. Ha tekes semula insyaAllah. Ha dah dia deh. Banyak. Ha, terima kasih kepada deh keadaan kita di Nepdo ni dah. Alhamdulillah terima kasih banyak tu. Di atas pembelian dia baik. Rau bericak sami mai ru dai mai babo. Rau bericak kong rau dia tak tahu tak apa. Ha cumanya sunat kita beritahu. Rau bericak sami mai ru dai mai babo. Rau bericak ngin kita kong dia ke kong kita. Ko tolong wa ngin tu kong rau. Rau bericak te sami mai ru dai mai dai. Te adab tu ya kena royak dia. Sunat royak kepada sami kata saya nak khairat sikit ni abang ni. Alah adab po. Ha le ko cek masing-masing dah ya. Hak dia hak kita hak kita. Bila kita nak buat benda baik dia sunat royak ke dia. Hei, ia mudah-mudah hei dia apa boleh buat. Ha, dia nak orang ke? Hei, orang kemati, orang kemati. Orang kat boleh 10 kot eh. Orang kat kemati. Mudah-mudah hei dengan sebab kita royak ke dia. Dia boleh buat ke dia. Faizah tome. Dia dia. Faizah tome. Ya, boleh Faizah. Tak apa. Cumanya sunat kita royak ke suami kita. Hai kiatlah kepada dia. Abang ni saya nak on 100 ni. Abang saya nak on 50 ni. Abang nak ke tak? Ha on ke abang ni 50. Hak abang ada ni. Ambil abang on hati ni. Tu dia. Dia. Ko anu ya long doa plot ni. Ha mana? Abul Qasim ada ke tak? Natri yang sibuk bawa. Natri yang ada ke tak ni? Natri Abul Qasim curwa tu. Hak kita sebut tadi. Allahumma agnini bifadlika amman siwak. Wabihalalika an haramik. Ada baca 100 kali pada hari Jumaat. Allahumma agnini bifadlika amman siwak wabihalalika an haramik. 100 pada hari Jumaat. Hari ni tamlai. Hari ni wak selalu hari ni. Allahumma agnini. Ini ada dah ni. Allahumma agnini. Ya, ha boleh. Dia. Ha, ampun deh. Ampun. Terima kasih kepada ampun. Ha, doa plot ni. Doa boleh. Ha, plot ni. Allahumma agnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramik. Roy krang wansuk. Ya, cek naca ambil selalu. Terima kasih kepada ampun. Pon kena kedok tu bacanya. Duang Tantip ah kena kedok nama tak murid demo nama tak kena ah. Ah bahasa Thai tak apa. Bahasa ni Rumi dah. Bapa cuai ken doa doa ken lek ken lek ken doa lek. Ha ni mi Allahumma agni minta ampun waktu boleh sekali dua lagi. Waktu lagi supaya dapat buat kita dapat baca ni. Ha, boleh kita berdoa, boleh kita baca.
mudah-mudahan lepas hutang. Ha deh. Ha nampak banyak dah ni. Banyak dah demo royak cara nak pergi nak titang semula tu. Ha turut dalam inilah. Ha deh. Cuang ni Facebook don pitkan mak, pok rau mai tong ro tuen kau pai ti kun ha leo pim kam buat babo ha tak apa. Ha lewat lagu tu okey. Ha nah. Je 9:30 tadi pun ada pula. Deh ada di masjid kita di apa? Di Mangoh insya-Allah pagi ni ha je 9:30 kita akan live pula insya-Allah. Ha ni kita ngaji bahagian kitab pula. Hmm deh. Cuai babo kun doa nah. Ha nak kelak kelak. Ha qosaimah. Qosaimah deh. Ha ni doa ha ampun buat dah ni. Hmm baca 100 kali pada hari Jumaat. Ya terima kasih semua. Cukuplah deh untuk di pagi ni saya sudah dulu dengarlah apa yang beliau billahi taufiq wal hidayah wal inayah wan najatu minan nar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma aktim lana min khasyyatika ma tahummi bainana wa bainana wa min ta'atika ma tuballighuna bil yakinimat wa bil ma'ruf wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna.